Kita bersemayang bersama dengan rakyat di Masjid Al-Azim dengan Tuan Dr. Tamu Tun. Di Masjid Al-Azim ni hari ini kita ada 8 ekor lembu yang dikorbankan. Dan saya lihat kata-kata di seluruh kawasan, pada makluman saya, kawasan-kawasan Adun-Adun melebihi 10 ekor satu kawasan. Jadi kalau nak ditafsirkan, lebih kurang 300 ekor seluruh negeri Melaka, kemungkinan lebih lagi. Jadi saya melihat bahawa sambutan Hari Raya Aidiladha kali ini nampak lebih ceria dan meriah, dan juga disambut oleh semua lapisan masyarakat dalam pembinaan sebuah perpaduan rakyat yang dibawa oleh kerajaan negeri, disampaikan melalui program korban yang berjalan pada Hari Raya Aidiladha kali ini.